Di video kali ini kembali lagi aku akan menantang teman-temanku untuk pergi berburu makanan. Dan huruf yang kita pilih kali ini juga merupakan ide dari komen yang aku dapatkan dari kalian. Huruf yang kita pilih adalah huruf N, G. Masing-masing dari mereka akan aku berikan uang senilai 100.000 rupiah dan mereka bertiga harus berpencar dalam waktu 60 menit. Tapi berbeda dengan video yang sebelumnya, kali ini kita akan mencari siapa orang yang bisa membeli makanan dengan huruf akhiran NG paling banyak. Silakan dipegang uangnya. Kamu pegang. Dipegang. Terima kasih. Tapi aku punya satu aturan buat kalian. Kalian tidak boleh menggunakan kata olahan seperti goreng atau oseng. Oke, siap. Waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Let's go. Jadi kali ini kita di challenge mencari makanan berhuruf akhiran NG, guys. Jadi aku yang pertama, aku mau cari pisang. Kalau nggak pisang, buah kelengkeng. Kalau nggak buah kelengkeng, itu aku mau cari keripik emping. Sekarang aku belum tahu tempatnya di mana yang jual, jadi aku harus mencari keliling Denpasar, guys. Karena Yudis tidak ikut berkeliling mencari makanan, jadi aku bajak mobil dan supirnya. Aku kepikiran, makanan yang berkiran yang pertama itu adalah rendang. Aku mau cari rendang aja, satu deh. Apalagi yang belakiran eng, mas, makanannya, mas? Ada nggak selain rendang? Ah, boleh. Cincang, gitu. Dua item aku dapat. Terima kasih. Dua item aku dapatkan, aku akan mencari item yang lain lagi. Kita sudah sampai di tempat yang pertama. Aku sekarang akan membeli pisang. Aku harus beli satu pisang karena budget kita dikasih 100.000. Bu, saya mau beli pisang satu biji aja, Bu. Ini bisa dimakan langsung. Yaudah ini, guys, aku beli ini satu biji. Oke, dapat satu pisang, guys. Aku menemukan pedagang kaki lima dan aku melihat dia menjual kacang. Berapa sih harganya, Bu? Satunya? Ya. 45.000, Pak. Ah, beli 5.000 dah. Ya. Minta tolong, Bu. Kita mau dijadiin film nih. Iya, Bu. Film ya. Film horor. Aduh. Asal jangan film aja. Waduh. Maaf, Bu, ya. Ini aja pakai, Bu. Terima kasih. Let's go. Aku menemukan nasi kuning, guys. Habis sih, Bu? Nasi putih. Oh, nasi putih. Habis, guys, nasi kuningnya. Padahal aku mencari nasi kuning. Ini kita sudah berada di tempat yang kedua. Aku mau mencari, apa ya, kayak snack gitu. Aku mau mencari beng-beng. Ini kan huruf akhiran NG-NG. Jadi aku beli ini satu. Jadi kita udah dapet dua item. Berapa, Kak? 5.000. Lihat, duitku masih banyak. Aku menemukan warung yang menjual sate kambing. Kambing! Yuk, kita cari, kita beli saja, guys. Isi, Pak. Beli sate kambing. Bungkus satu, ya. Masih. Ada nasi kuning? Aduh! Kosong! Ada. Oh, ada. Oke. Mau, Bu. Ini... Ya, nggak apa-apa. Yang penting, lagi challenge saya berakhiran makanan huruf ang. Iya, kuning? Ya. Untuk sementara aku mendapatkan 3 item. Apa kabar Weda dan Badi? Kira-kira berapa item yang dia dapat? Itu aja, berapa itu? 7.000. Kira-kira apa, guys? Kalau kalian yang tahu makanan belakang huruf ang apa, komen di bawah. Berapa, Bang? 20. Kita sudah mendapatkan sate kambing 20.000. Tadi kacang 5.000, sisa uangnya lagi 75.000. Ah, ini abangnya. Terima kasih, Abang. Aku nggak ikut sama mereka, guys, ya. Jadi aku nggak tahu apakah kira-kira mereka sudah dapat atau belum, ya. Kalau menurutku sih sebenarnya ada banyak makanan yang berakhiran eng atau NG, tapi harganya lumayan tinggi, guys. Ini tempat yang ketiga, aku menemukan sempol ayam tapi ada udang rambutannya. UDUNG. Itu pas banget, aku mau beli sekarang. Tapi aku nggak bisa beli banyak-banyak karena ini memang challenge dikasih duit 100.000, guys. Udang rambutannya, mas, itu bisa beli 2 biji nggak? 2001, ya udah, beli 2 biji aja. Makasih, ya. Dapat 2 udang rambutan. Cari terong yang bijian bisa? Terong ini. Ya, satu biji aja bisa enggak? Bisa. Cari bawang. Oh, kentang. Iya. Kentang. Ini kacang panjang, Ibu, ya? Iya. Ya boleh deh, kacang panjang juga. Segini. 2.000. Segitu berapa? 2.000. Ya boleh. Langsung mendapatkan 4 item. 10.000? Iya. Terima kasih. Aku mau lanjut cari-cari lagi, guys. Jagung. Kacang. Oh, jagung. Jagung boleh, Bu. Jagung berapaan? Ada lagi, kan? Ada lagi. 2.000. 2.000, boleh. Kacangnya sedikit aja, Bu. 4.000, guys. Untung aku belum pergi. Makasih, Bu. Ya. Baru 2 item yang aku dapatkan dan sudah menghabiskan 25.000. Sisa uangnya 75.000.
Ini di kepalaku sudah ada beberapa nama makanan yang mau aku beli. Kolang-kaling, bengkuang, jagung, samyang, kentang, orang biasanya. Tak makan juga orang. Akhirnya aku menemukan makanan yang aku cari itu kacang. Ini dia guys, aku menemukan. Tadi aku udah keliling-keliling, akhirnya menemukan kacang yang aku cari. Kita ambil kacangnya sekarang. Bu, saya beli kacangnya Bu. Ya. Aku beli satu, dapat tambah satu item lagi, aku harus bayar. Berapa satu Bu? 2.000. Ini dia warungnya. Aku mau beli bengkuang dan es kolang-kaling. Beli es kolang-kaling, Pak. Ada? Bungkus. Kolang-kalingnya aja ya, sama kuah santan aja. Sama bengkuang ada, Pak? Bengkuang utuh. Habis. Wah, habis. Ya udah, es kolang-kalingnya aja. Berapa, Pak? 5.000. Terima kasih. Sayang sekali bengkuangnya habis. Ternyata ada jual ini, tipat plecing. Beli. Tipat plecing ada beli? Oh ya, tipat plecing dah bungkus satu. Berapa beli? Tipat plecing? 12. Sebentar. Terima kasih. Nice, dapat dua item di sini. Ini aku mau cari pisang, guys. Saya lagi challenge, boleh nggak beli pisangnya satu aja? Boleh nggak? Boleh, guys. Satu aja. Berapa, Ibu? 2.000 ya? Terima kasih. Dapat satu pisang. Doain guys, semoga aku menang di challenge kali ini. Ini aku benar-benar kesusahan sih nyarinya. Tetap semangat. Tadi kejar waktu selama 60 menit guys. Aku nggak tahu si Mr. Bandit atau Lucky udah dapat berapa dia, aku nggak tahu. Dari tadi makanannya yang mentah terus guys. Jadi aku mau makan yang siap untuk dimakan. Ya. Mau nyari makanan gampang-gampang saja, snack-snack yang bisa dicemilin. Singkong. Eng-eng, belakang akhiran eng, singkong. Aku beli puding guys, ada puding. Aku pastikan ada bacaan puding dulu, biar bandit tidak mencari kesalahan-kesalahan. Puding, puding. Puding rasa jambu merah dengan pir. 12.500. 500-nya biarin aja, gak apa-apa. Oke, dari mana? Terima kasih. Aku target lagi 3 deh, aku berusaha carikannya. Di seberang sana ada nasi padang. Tapi kalau kita beli nasi padangnya itu nge-cheat guys. Kita beli lauk-lauknya aja. Rendang, kentang. Kalau ada pindang, lebih bagus. Permisi. Bang, beli lauknya aja bang. Rendang, satu. Kentangnya, satu. Pindang ada bang? Boleh. Beda-bedain plastiknya bang ya. Ah, ada terong, dapat 4 di sini. Fix win ini aku guys. Berapa bang? 40. Oke, kita bayar 40 guys. Ini bang ya. Terima kasih. Lumayan. Dapat 4 item di sini. Ini tempat yang kesekian, nggak tahu aku tempat keberapa. Aku mau mencari plecing kangkung, itu kan bener. Plecing, P-L-E-C-I-N-G, N-G huruf belakang. Bu, beli plecing satu. Makan sini? Nggak, bungkus. Plecing aja. Plecing kangkung aja ya. 30 menit sudah berlalu guys, seharusnya mereka sudah dapat nih minimal 3-4 makanan guys. Kan ada banyak guys ya, kayak beng-beng, odeng, ya kan? Kangkungnya sudah jadi berapa Bu? 5.000. Sama ini ada, tadi aku menemukan emping. Emping, huruf belakangnya NG kan? Sudah dapat aku makanan lecing sama emping. Aku ingat banget ada yang namanya eng juga guys, emping ya. Mau beli empingnya berapa boleh Bu? 1/4 berapa? 25. 5.000 bisa nggak? Iya, iya. Bisa. Lagi challenge nih, Bu. Bisa nggak? Iya, iya. Boleh. Iya, iya. Iya, yang mentah kan? Ya. Yang mentah. Guys, dapat guys, emping guys. Guys, ini aku dapat telur gulung, nggak tahu ini di daerah mana, aku nggak tahu. Pokoknya aku mau beli telur gulung satu. Bu, saya mau beli telur gulung satu aja, Bu. Ya. Aku mau beli satu biji aja, guys. Biar uangku masih tersisa banyak, biar aku menang challenge. Biar percaya gitu. Tidak, saya di challenge, Bu. Ya. Berapa, Bu? 1.000. Pakai mie apa yang telur biasa? Nggak, telur gulung biasa aja. Nah, nih, aku dapat satu. Aku ada ide, guys. Yang makanan berakhiran ang itu ada lontong. Aku mau cari lontong. Beli lontong bisa, Pak. Berapa? 25.000. Satu berapa? 3.000. Satu aja nih, Pak. Satu aja. Terima kasih. Aku misalnya mendapatkan 14 item. Aku sih pengennya 15 nih, lagi bingung cari satu lagi ya. Semoga dapat. Kalau enggak, aku balik ke kantor. Guys, ini aku masih dapat sedikit, aku belum menemukan lagi. Aku udah keliling semuanya. Aku mau mencoba mencari nasi kuning di sini, ternyata sudah habis. Aku enggak tahu mau beli di mana lagi karena ini siang. Guys, jadi aku beli ini singkong,
NG belakangnya aku beli satu. Guys, ternyata ada serundeng di sini, guys. Yang model ini? Ya, ya, itu dapat. Nah, ternyata ada serundeng. Makasih, sudah 45 menit, tersisa 15 menit lagi guys. Belum ada satupun teman-teman yang datang di studio kita. Kita tunggu guys, kita akan lihat siapa orang pertama yang bisa datang di sini. Tapi yang pertama belum tentu menang, karena yang kita cari adalah yang terbanyak. Ternyata di sini ada, aku menemukan Basreng. Basreng, B-A-S-E-R-N-G. Basreng. Aku beli satu aja. Berapa ini, Bu? 1000. Ini ya. Kasih. Ya. Setelah ini aku mau mencari terong. Udah gak tahu lagi aku mau beli apa lagi udah. Ternyata tadi ibunya bilang waktu aku mau balik ternyata ada terong di sini, aku jadi beli aja. Tapi aku belinya gak banyak-banyak. Ya, kasih ya. Sisa uangku sisa lagi 18.000. Kemungkinan cuma dapat lagi satu atau dua item aja. Aku mau cari samyang, mudah-mudahan cukup nih duit. Isi. Tidak cukup duitnya. Gak apa-apa, kita nge-cheat aja, tambahin pakai duitku. Mau tak seduh dah sekalian. 26.500. Aku minta air panas bang ya. Oke, sudah balik ke kantor. Jujur aku nggak bisa tahu guys siapa yang bakal menang, karena dari budget 100.000 itu aku nggak tahu mereka bisa dapat berapa makanan guys. Ingat, semuanya harus makanan, kalau minuman kita diskualifikasi guys. Ini tempat yang kesekian kalinya aku sekarang mau membeli buah ke dong-dong itu. K-O-D-O-E-N-G. Bu, saya beli kedong-dongnya satu. Ini guys ya, masih dikupasin. Jadi nanti biar bisa kita makan. Wah guys, sisa 5 menit. Di menit ke-55, Lucky datang pertama guys. Yang paling pertama. Ini belanjaan kamu, Luk? Yes. Ini banyak nggak? Banyak. Gila. Saya kasih clue belasan item. Wow. Belasan guys, aku nggak nyangka guys. Aku pikir biasa kalau kita berburu begini paling dapat 7-8. Yes. Ini belasan. Belasan, Pak. Tapi belum ini. Tentu semuanya benar. Kita periksa nanti ya. Kita sambil nunggu yang lain. Guys, sudah dapat item berikutnya. Kita sekarang balik ke kantor. Ini udah lumayan banyak kita dapat. Wah. Tersisa 3 menit, Wendit. 3 menit. Kamu selisih 2 menit sama Lucky. Betul. Wah, aku melihat, loh. Oh, loh. Ini kenapa cairan? Tidak bisa kalau cairan. Kolang kaling. Itu minuman es itu. Kolang kalingnya. Kolang kalingnya digigit. Pas sekali, Pak. Ini orang. Pas banget. Kenapa harus mepet-mepet gitu waktunya, Wen? Macet, Pak, di jalan. Bohong. Tadi tuh footage-nya nggak macet. Macet ada. Sisa 1 menit waktu kamu, Wen. Pas banget. Ini yang pertama ada. Gini, sebentar. Uangnya sisa berapa? Oh, uangnya. 26. Ini 50. Kenapa nggak ditambahin, Lugi, kamu? Pak, bukan masalah waktu. Ditambahin, nggak ditambahin. Nyarinya bingung. Iya, bingung. 58. Lah, berarti cuma habis 30 ribuan. Sama ini, 60. Nah, ya, habisnya 40 ribu. 40 ribu. Ya, karena murah semua. Sisa 60, Lugi sisa 20 ribuan, Bandit habis. Minus 8 ribu saya. Yang pertama ada serundeng, ini ada kedong-dong, emping. Ya. Emping. Sebentar. Emping. Aku lihat kok tulisannya keripik. Ya emping itu, Pak. Berarti mas. Emping itu. Ya emping melinjo, benar. Benar. Ini ada emping 3. Pelincing kangkung. Beng-beng. Wih. Beng-beng. Pisang. Satu biji aja. Mirip seperti pisangku itu. Udang rambutan. Udang. Rambutan doang itu. Udang. Udang. Oh iya, sebenarnya kalau beli udang ya banyak. Iya, harusnya udang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satu udang. 7. Gila, banyak banget, guys. Dengan uang 30 ribuan tadi bisa beli banyak. Terong. 8. Kacang. Kok dapat aja kamu? Dapat, Pak, jauh saya beli telur gulung. Telur dong. Ini kan ada NG-nya. Telur gulung, benar. Olahan, Pak, gulung. Gulung itu olahan. Tadi kan goreng, oseng, bakar. Kok bakar? Panggang maksudnya. Telur gulung. Gulung bisa gulung. Singkong. Nah, 11. Pipi basreng. Basreng. 12. Basreng itu bakso goreng, Pak. Ya kan benar, basreng, benar. NG. Benar, itu hanya singkatan kata-katanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Emang ada istilah basreng. Iya, ada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Gila ini. Samyang. Ini loh, aku puter-puter. Gak ada samyangnya, Bandit. Guys, kalian gak. Lihat baik-baik. No samyang itu jenis makanan, Pak. Shinramyut. Samyang itu merek. Mie Jepang ramen. Mie Korea samyang. Enggak. Mie putih bihun. Itu. Kalau samyang itu ada tulisannya samyang, Bandit. Ini,
ini apa? Ini Samyang ini. Enggak, salah. Ini Nong Sim. Gagal. Harus ada bayi bukti tulisan, Bang. Ada bayi bukti abang tukunya bilang ini gak adalah Samyang. Udah tidak ada gagal. Tidak ada pembelaan ini. Itu enggak dihitung. Gagal satu Bang Bandit. Percing. Oh, sama. Tapi ada kecepatnya. Enggak apa-apa. Satu. Ini pelicing, guys. Pelicing. Ini enggak jadi enggak dihitung. Enggak. Gagal. Saya mengalah. Kalah itu. Sate kambing. Pantesan uangnya kurang mahal, Pak, tapi ini enak banget, Bandit. Kacang. Oh, sama. Sama, kacang, guys. Ini dalamnya kacang beneran kita keluarkan tuh. Ini jangan lihat esnya, tapi lihat kulang kalingnya. Itu adalah minuman, Bandit. Kulang kalingnya. Ya, harusnya kamu beli kulang kaling. Kita kesampingkan ini esnya. Kenapa kamu enggak request kulang kalingnya aja? Gimana cara makannya itu? Nih, guys, Bandit beli kulang kaling. Berarti 1 2 3 4. Pindah. 5. Ini apa? Perong. Oke. Kentang. 7. Nice. Rendang. 8. Habis, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8, guys. Lucky, apakah bisa di atas? Kamu 12? 12. Apakah bisa di atas 12? Like video ini, teman-teman. Subscribe ya. Kita juga punya video-video eksklusif bergabung menjadi channel member sekarang juga. Rendang. Nah, sama. Sama dong. Iya, Pak, pasti. Jadi kita hari ini makan rendang. Cincang. Apa cincang? Ada. Cincang itu proses, Pak. Iya. Bukan. Tapi di video ada, Pak. Dia bilang berakhiran eng. Ini dia. Ini nasi. Kuning. Oh, pintar. Nasi kuning. 3. Singkong ini yang siap saji siap makan. Puding. 5. Puding. Bawang. Ah, ini kamu makan. Oh, makan enggak bisa. Ngapain kamu beli bawang? Ya enggak apa-apa, orang penting kan. Challenge-nya beli makanan ya, iya, bukan beli makan. Bahan makanan. Pisang. Loh, udah sama. Kamu barengan kali. Enggak. Aku juga beli satu doang. 6. Jagung. Wih, keren. Aku ini dari ini enggak dapat tadi. Saya sudah bercoba. Coba ini kamu makan bisa enggak? Entah itu, Pak. Nah, makanya. Makanya. Kan beli makanan. Aku nyari beli makanan. Tapi kan itu makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kacang panjang. Kok dia sebenarnya? Kacang panjang. Bahan makanan. Disuruh makan kosong itu, Pak. Disuruh beli makanan, malah bahan makanan. Semuanya bahan makanan yang dibeli, guys. Emping. Nih, emping. Mentah tapi. Ya. Nah, semuanya mentah. Kapan? Aku juga bisa gitu dari tadi ya kalau beli banyak. Begini ke pasar aja. Iya. Kacang nih. Kacangnya juga. Dis. Ini terong. Ini terong, Mas. Mana nih? Terong. Mas, terus apa kalau bukan terong, Mas? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Harus diolah dulu. Kentang. Udah lah. Ini kentang, Bro. Ini kentang, Bro. Ini juga kentang, Bro. Lontong. Lontong bisa. Habis ternyata. Ya. Berapa cuma ada 3 aja. Iya. 3 doang itu yang masuk kriteria. Coba, guys, kita lihat ya. Ini gak tahu nanti kalian aja yang menentukan, guys, siapa yang menang, guys. Tapi kalau menurutku yang bisa dimakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa. Kacang mentah siapa yang makan? Kalau bisa ini kacang mentah bisa dimakan. Bisa itu kacang. Ya, tapi sakit perut. Bisa ini dimakan. Perut. Ini baru bisa dimakan, Bos. Itu mentah juga sama 8. Mateng ini, Pak. Ini bisa dimakan mentah. Bisa. 9. 9. Ini bisa juga, Pak. Kayaknya seandainya ini tadi masuk kriteria ya. Sampai saya seduh deh, Pak. Supaya apa? Supaya bisa dimakan.